kelompok Syiah. Kelompok ini sangat memusuhi para sahabat. Di kitab ini saya jelaskan, tidak ada yang memusuhi, membenci, yang marah atau mengkafirkan para sahabat kecuali tiga golongan manusia. Golongan yang pertama orang-orang munafikun, golongan yang kedua orang-orang kuffar, golongan yang ketiga orang-orang Syiah. Kenapa mereka demikian membencinya kepada para sahabat sampai mengkafirkan para sahabat? Karena para sahabat ridwanullah alaihim jami'an pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembela beliau Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffar ruhamaa'u bainahum. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu, siapa walladzina ma'ahu kalau bukan para sahabat? Ini kelompok Syiah melawan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang memuji, memuliakan, meninggikan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an.